Nomor rekening berapa? Nomor rekening boleh disebutin. Ya, disebut sekarang, bilang berapa? Tunggu dulu saya cari dulu. Halo. Ya, ada. Ini nomor rekening saya, Pak. Ya, berapa? 2126. Berapa? 2126. 2126 01 01 000 kosongnya 3 kali. 3 kali? Iya. Ya udah. 455 452 455, Pak. 4455 55 terus 53 53 8 8 atas nama Henry. Henry ya. Nah, ini Bapak tolong dibaca ulang, Pak, satu kali lagi. Mohon maaf, kami satu lagi ada kesalahan. Karena ini untuk Bapak ambil sekarang juga dari Andi Mbak Biri, berarti 15 juta rupiah, Pak, ya? Iya, itu maksudnya, Kak. Jadi, ya? Itu, Kak, maksudnya, Kak. Ya, maaf, Pak, besar dulu, baik-baik, ya, supaya salah paham. Nanti dibaca ulang dulu, mau kening tadi, jangan supaya salah. Iya, ini saya ulang ya, Pak, ya, nomor kening saya. 2126 01 000 455 ya 53 8 8 terakhir ya. Nama Bapak Henry. Ya. Nah, ini kami baca ulang, Pak, ya. Ya. 2126 ya 01 kosongnya 3 kali. Benar. 45 ya 55 ya 38 ya. Benar. Dari Bank BRI ya? Ya, ini kartu ATM-nya ada ya? Kartu ATM-nya ada. Ah, yalah, ini kami ucapkan Bapak, terima kasih. Hadiah langsung Bapak diterima, 15 juta rupiah sama pulsa tadi 1 juta rupiah, Pak. Amin ya. Amin. Nah, sesuai ini baik kami jelas dulu kepada Bapak sebentar. Mau coba berhati-hati kalau untuk menerima hadiah itu. Kalau Bapak atau dikasih hadiah, ada orang itu minta uang, minta pajak, atau disuruh Bapak mengirim uang melalui atau transfer uang, Bapak itu ngerti, paham, Bapaknya mau, itu namanya tidak benar, Pak, bukan dari kami, ya. Iya. Nah, ngerti, paham, ya. Iya. Paham? Kalau Bapak itu disuruh atau mengirim uang atau dikena pajak melalui atau transfer uang, Bapaknya mau, itu namanya, Pak, bukan dari kami, ya. Iya. Nah, kalau dari kami, Pak, ya, tidak ada, Pak, minta uang sudah telepon, langsung tinggal diterima, tinggal Bapak ambil, ya. Nah, kan uangnya, Pak, udah kami kirim semua dari kami, Pak, langsung sekali cek dengan mobil sekarang juga, Pak, dari Anda, Pak, BRI, ya. Oh, langsung dicek sekarang, ya. Oh, langsung dicek sekarang juga, Bapak, ingat kalau Bapak atau di ATM disuruh mengirim uang atau mau melalui atau transfer uang, Bapaknya mau, ya. Oke. Okay. Nah, karena hadiah langsung Bapak tinggal mengecek, langsung tinggal mengambil, ya. Ya. Yeah. Nanti kalau uang kami, nanti kami cek bersama Bapak, tinggal nanti selalu kami aktifkan. Kalau kami udah masuk semua, udah ditarik, Pak, ya, 15 juta. Jadi, Bapak bilang itu aja, Pak, udah masuk, ya. Nah, kalau belum masuk, kalau belum masuk nanti Bapak dibilang ya. Ya, pulsanya. Nanti kalau uang kami udah dimasuk, udah ditarik, atau Bapak ya, atau ditaruh di tabung, atau mau dikeluarkan, cuma mau serah Bapak, RT kami itu ngecek pulsa Bapak di hati Bapak. Kalau udah selesai, pertama semua, langsung Bapak mau pulang. Nanti kami itu membantu Bapak sampai 1-3 menit, udah selesai. Langsung Bapak nanti mau pulang ya. Ya, oke. Okay. Nah, kalau mau diterima, nanti Bapak dari rumah Bapak, lo jual itu, kan, Mbak Biar itu, tolong di luang waktu sekarang, sama naik pakai ini sepeda motor. Berapa jauh itu? Sekitar? Kira-kira berapa ya? Ini lagi di luar misalnya. Ya, ATM BRI yang ada layar, yang ada tombol, yang ATM yang besar, yang itu kartunya dimasukkan. Itu berapa jauh dari sekarang ke ATM BRI? Sekitar 2 jam kalau tidak salah itu. Jalan ya? 2 jam. Kalau 2 jam, Pak, mohon maaf, 1000 kali maaf. Itu kami juga tidak bisa melayani, pasti sudah kami tutup. Kalau Bapak akan mengecek, Pak, ya, sendiri. Bagaimana bisa? Kami belum kami aktifkan ya. Setelah udah kami aktifkan langsung Bapak tinggal cek, tinggal tarik ya. Oh gitu ya. Ya, kalau 2 jam tuh atau 1,5 jam di bawah 1,5 jam itu bisa kami bantu ya. Oh gitu ya. Kalau Bapak nggak betul-betul mau terima, lagi kami di sini tidak ada minta uang secara telepon. Karena dia langsung tinggal menerima, tinggal Bapak ambil ya. Oke. Okay. Kalau 2 jam 1 jam itu mohon maaf, jadi bukan maaf. Bapak bisa nggak atau diambil ya? Sendiri? Nggak bisa ya. Sebelum kami aktifkan harus diaktif, kami aktif dulu ya. Kalau dicek lewat internet banking bisa enggak? Enggak bisa, Pak, karena untuk pengambil uang ini dari ATM, karena untuk kami ATM dari ATM. Mau mengisi pulsa Bapak juga dari ATM semua ya. Oh, dari ATM juga. Ah, selama Bapak di ATM tidak ada Pak disuruh atau mengirim uang, saya enggak ngerti, paham? Oh iya. Oke.
maju dari rumah bapak ke Arema itu BRI itu berapa jauh sih taruh itu berapa menit kira? Di sini sih ada yang dekat-dekat, nggak tahu sih bagus atau gimana. Yang ATM yang besar yang ada layar yang ada tombol itu yang atau ATM basic nggak bisa ya? Kartunya dimasukkan. Dekat sih di bawah. Nah, itu berapa menit dari sekarang sekitar? Aduh, berapa ya? 15 atau 25 menit. ATM BRI? Iya. Yang ada layar yang ada ya, itu kartu yang dimasukkan ya? Iya, benar. Ya. Ya. Mau saya cek dulu. Yang itu apa sekarang? Ya. Ini bisa perkara sekarang bukan? Pulsaranya putus-putus, kenapa? Kalau bapak bisa perkara sekarang, bapak. Berarti kami tunggu, kalau nggak bisa, berarti kami tutup langsung kami bakarkan ya, supaya kami menunda waktu ini. Dan jangan mau dulu, saya bapak langsung terima kami, sudah serem bapak tidak ada merugikan, langsung tinggal menarik, langsung tinggal mengambil, lihat ya, ya. Ya, oke. Saya turun ke bawah ya, Pak, ya. Ya? Langsung sekarang. Halo? Iya, ya. Ya? Ya, oke. Langsung, Pak, saya ke bawah. Bisa? ATM, bisa. Ah, itu kartu ATM yang tadi di bawah ya? Iya, oke. Nah, ini bapak hasilnya yang nggak dikasih mati yang padam, suara bapak langsung merekam dari awal, kami ceritanya ulang kalau uangnya udah selesai, udah diterima nanti. Makanya hasilnya yang dikasih mati yang padam, selama bapak udah sampai, ada orang antrian, Pak Ikan antrian, kalau udah di dalam ATM, sebelum bapak masuk ke dalam kartu, langsung bapak bilang halo dulu pada kami ya. Langsung angkat hasilnya, halo pak, udah dalam ATM BRI, langsung kami tersambung lagi seperti ini, hasilnya masih menyala, udah padam ya. Iya, oke. Ah, ngerti, paham ya? Iya, paham. Masalah hasil yang dikasih mati yang padam ya. Nah, mana hadiah yang udah kami, ini udah resmi hadiah bapak. Kalau udah sampai, bapak bilang halo, udah di dalam ATM ya. Hmm. Ya, silahkan. Ini hadiah di kantong ya. Iya, Pak. Kartu ATM yang tadi dari bapak. Kartunya yang tadi. Halo? Iya, saya dengar, Pak. Kartu ATM yang udah di bawah ATM ya? Sudah. Lagi. Silahkan. Nah, kalau udah sampai, ya masih antrian, ikut antrian. Kalau udah di dalam ATM, langsung bapak angkat hadiah bilang halo ya. Iya, iya. Silahkan. Ini tidak dimatiin ya Pak ya? Tuh, nggak usah mati, nggak usah padam. Kami itu membantu Bapak sampai selesai. Itu kami mau membuktikan. Kalau udah selesai, langsung Bapak mau pulang. Mau itu cuma 1-3 menit untuk membantu Bapak ya. Okay. Ah, kalau udah sampai, Bapak bilang halo, udah di dalam ATM ya. Ini tidak apa-apa. Nyala terus, tidak dimatiin. Ya, itu nggak apa-apa. Kami yang mau hubungi. Kami itu membuktikan. Kalau udah sampai, Bapak masih antrian dulu. Kalau udah di dalam ATM, langsung Bapak angkat hati bilang halo ya. Iya. Silahkan. Ya, halo. Halo, Pak. Bapak, sebetulnya mau diterima kan, Pak? Kalau mau diterima, boleh silakan. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa, Pak. Mohon maaf, ya. Ini lagi di jalan, Pak. Ya, nanti hati yang sampai terputus, jangan dimati, ya, Pak, ya. Kami itu membantu Bapak, ini kan yang kami hati, kan. Kalau uang yang kenapa, langsung Bapak tinggal tarik, ya. Maksudnya hati yang dimati, kan, Pak, yang padam, ya, maksud kami. Halo? Lagi di jalan. Ya, hati yang dikasih mati lagi, yang padam, ya. Ya jangan sampai terputus. Kalau udah sampai ada orang ngantri nih, ngantri dulu. Kalau tidak ada orang langsung masuk dalam ATM, sebelum bapak masuk kartu langsung bilang halo ya. Ya ngerti, paham ya. Ngerti. Ya jangan nanti tolong hati yang dimatikan pada lagi ya, jangan dimatikan ya. Ya jalan. Ya, halo. Halo. Ya, maaf tadi, Pak, nggak diangkat. Bapak udah sampai atau masih di jalan, Pak? Udah sampai? Iya. Apa tadi, Pak, api dimatikan? Halo? Takut halo? Lobet. Ya? Takut lobet. Maksudnya? Ntar lobet. Ini udah sampai di mana? Di ATM atau di mana, Bapak? Di dalam. Udah di dalam ATM? Ya. Dalam ATM BRI? Ya, benar. Ya? Udah dalam. Itu kartu ATM-nya udah masuk atau belum kartunya tadi? Sudah. Udah? Iya. Kalau udah, Pak, dikasih lupa diulang dari awal. Tadi udah kami jelaskan deh ya. Iya.
Itu tadi Bapak udah dicek saldonya belum? Masih kosong. Halo? Ya, masih kosong. Masih kosong. Maksudnya udah dicek saldonya sebelum saldonya tadi? Sudah. Udah? Sudah. Bapak yang dicek dulu, Pak. Uang kami belum kami kiriman, ini belum kami aktifkan. Jadi udah jelasan. Karena itu kami cek bersama kami uangnya. Kalau udah masuk Bapak bilang, kalau belum masuk bilang tadi ya. Ya. Ini masih kosong. Udah dicek tadi, antrian. Saldo Bapak tadi, Bapak dicek tadi masih berapa ribu tadi? 68. 68 apa? 68 ribu. Coba sila masuk lagi, Damatin. Sila masuk lagi. Halo? Iya. Silakan. Masih antrian. Ini di ya? Masih antrian. Masih antrian itu berapa orang? 2 orang. Nah, itu antrian dulu. Nanti aktif sama mati lagi sempat dan kalau dari dalam area Bapak sudah gila Bapak langsung bilang halo ya. Ya, bisa dimatiin dulu belum itu masalahnya. Pak, usah di usah dimati Pak, ini waktunya lama. Udah jelas sebenarnya. Iya. Ini waktunya lama kalau Bapak mau diterima. Halo? Masih berapa orang antrian? Satu lagi. Ya silahkan, nanti silahkan udah gilir Bapak langsung bilang halo ya. Iya. Dengar kami ya, siapa yang mau ulang ya, waktunya gak lama, jadi cuma 1-3 menit. Sudah lah, gilir Bapak dulu.